Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Bos Nirvana. Kali ini saya berada di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kampung atau Dukuh Ciawi. Saya di sini bersama Bapak Nak. Ya, Pak Nak ya. Beliau pengrajin gagang bedog. Kalau bahasa Indonesianya yaitu warangka golok. Tapi sebelum itu jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana, subscribe, like, dan share. Semoga tetap bisa mengikuti channel Bos Nirvana. Bikin apa ini, Pak? Bikin warangka
golok. Oh, bikin warangka golok. Ini kalau satu set warangka sama itunya berapa Pak harganya Pak? Kadang-kadang 40.000, 50 gitu. Tergantung tingkat kesulitannya ya. Iya. Gambarnya yang diukir 50. Yang ke 50 tapi termasuk murah Pak ya? Yang biasa 40. Oh, yang biasa 40 ya. Berarti yang biasa yang ini Pak ya? Iya. Kalau yang ukir yang mana? Yang ini? Yang diukir mah mantap. Yang dikukir 50.000, yang panjang yang pendek itu. Wih, mantap ini ukirannya. Sangat kreatif banget. Luar biasa. Ini bikin buat dijual apa menerima pesanan saja, Pak? Menerima pesanan. Ini yang ini pesanan dari luar kota Pak? Ya, dari Bogor. Dari Bogor. Ya teman-teman semua, subscriber dan penonton YouTube channel Bos Nirvana, barangkali di antara kalian ada yang butuh atau memerlukan warangka dan bingung mencari pengrajin warangka, bisa datang aja dan jumpai Pak Enak. Beliau beralamatkan di Kampung Ciawi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dan di samping itu kita bisa belajar dari beliau ini. Keadaan fisik seperti ini tapi beliau tetap semangat dalam bekerja dan berkarya. Makanya kita harus malu yang diberikan kesempurnaan tapi kita males-malesan. Lihat beliau, luar biasa. Beliau sangat perlu kita contoh. Fawi ayyi ala irobikum atukadiban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang akan kamu dustakan. Kita harus tetap semangat. Mudah-mudahan banyak yang pesen warangka goloknya. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa ikutin terus channel Bos Nirvana. Like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.